Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, para pemenang akan memiliki kecapi Tuhan. Ayatnya terdapat di Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Keterangan, sebelum memasuki kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka lencana kerajaan. Barisan arak-arakan yang berkilauan itu ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi empat mengelilingi raja mereka. Yang bentuk perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat. Yang wajahnya bercahaya kepada mereka penuh dengan kasih yang besar. Rombongan besar umat tebusan yang tak terhitung banyaknya itu menunjukkan pandangan mereka kepadanya. Setiap mata memandang kemuliaan Dia yang tampangnya telah dirusakkan dari manusia manapun dan bentuknya melebihi anak-anak manusia. Di atas kepala orang-orang yang menang, Yesus dengan tangan kanannya sendiri meletakkan mahkota kemuliaan. Ada mahkota bagi setiap orang yang bertuliskan nama baru dan tulisan yang berbunyi, kekudusan bagi Tuhan. Kepada setiap tangan diberikan daun palem kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Kemudian, pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut merdu. Kegembiraan yang tidak terkatakan menggetarkan setiap hati, dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 681.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Angkat nafas.